Poviani. Bagaimana ini? Aku sudah dipecat, bahkan uang gajiku selama mengajar 3 minggu ini pun tak dibayarkan. Bagaimana caranya aku membayar kredit rumah yang masih berjalan baru selama 7 tahun ini? Gaji Mas Reza mana bisa diandalkan? Uang membayar kredit rumah dan perawatanku dari hasil gajiku. Sedangkan uang makan memakai uang gaji Mas Reza. Itu saja masih mengandalkan uang gajiku. Bagaimana, Dek? Rumah sudah menunggak 2 minggu. Bagaimana kalau sampai ada orang yang datang ke rumah? Malu dong, Dek. Aku menghembuskan nafas panjang. Pikiranku buntu, meminjam dengan Mimi tapi tidak dapat. Argo pusing sekali. Mas, apa nggak bisa pinjam sama mama kamu? Aku nggak ada uang, Mas. Ya sudah, kita ke rumah mama besok. Akhirnya kami memutuskan untuk ke rumah mertuaku besok pagi karena besok Mas Reza tidak ada jadwal untuk mengajar. Aku sungguh tak rela rumah ini sampai disita karena kami tak mampu bayar. Mama, Yuda minta uang dong buat top up. Yuda menengadahkan tangannya padaku tanpa mengalihkan fokusnya pada layar handphone. Mama nggak punya uang, Yud. Kamu kan tahu mama dipecat. Mama nggak bisa lagi cari uang kayak dulu. Sana minta papamu. Yuda menghentakkan kakinya di lantai. Huu mama, ayolah ma, nanti Yuda kalah nih. Yuda kembali memaksa sambil terus menghentakkan kakinya di lantai. Ya sudah, coba kamu cari di dompet mama ada uang nggak? Kalau ada kamu ambil secukupnya aja, jangan diambil semua. Aku paling tidak tega melihat anakku menangis. Apalagi ibu dulu juga begitu memperlakukanku dan juga Mimi. Apapun yang kami mau sebisa mungkin harus dituruti. Kata ibu, jangan pelit sama anak. Yuda berlari ke dalam kamar untuk mengambil uang di dalam dompetku. Tak berselang lama dia sudah kembali dengan uang 50 ribu di tangannya. Sambil berlari melewatiku dia tampak sangat senang. Yuda, jangan lari! Nah, kenapa yang biru? Ambil yang hijau aja tadi, nak. Nggak cukup, ma. Yuda mau jajan juga. Ku anak itu kalau sudah memegang uang, pasti kembaliannya tidak akan dikembalikan lagi padaku. Tapi tak apalah memanjakan anak. Tuh anak satu-satunya. Ayo, mas, nanti keburu hujan di jalan. Pagi ini kami akan mengunjungi mertuaku. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk meminjam uang padanya. Kalau tidak terdesak, mana mau aku ke sana? Kamu tunggu di depan, aku mau keluarkan motor dulu. Aku mengangguk sambil menggandeng Yuda untuk ikut menunggu di depan. Setelah mengeluarkan motor dan memanaskan mesin motor sebentar, kami akhirnya melaju ke rumah mertuaku. Jalanan menuju ke rumah mertuaku berbeda dengan jalanan kami yang sudah bagus. Jalanan menuju rumah mertuaku masih berbatu yang jika hujan akan licin, dan jika panas akan berdebu. Ma, kita mau kemana? Tanya Yuda di perjalanan. Mau ke rumah Eyang, nak. Jawab Mas Reza sambil menolehkan kepalanya ke belakang sesekali. Jalannya hancur, perut Yuda sakit. Jalanan ini memang membuat pengendara motor seperti kami menjadi sedikit berguncang. Inilah salah satu alasan yang membuatku jarang menengok ibu mertua. Sabar ya nak, sebentar lagi kita sampai. Bujukku pada Yuda. Sepanjang jalan hanya ada kebun karet milik warga dan beberapa rumah warga yang jaraknya tidak berdekatan. Tak hanya itu, listrik pun belum sampai ke daerah ini. Mengapa ibu mertuaku sampai betah tinggal di daerah sini? Tak terasa kami sudah sampai di rumah mertuaku. Terlihat dari jauh mama sedang menyapu halaman depan. Melihat kedatangan kami dia lantas berhenti dan berdiri menunggu motor yang dibawa Mas Reza berhenti. Assalamualaikum, ma. Mas Reza mencium punggung tangan mamanya, diikuti oleh aku dan Yuda. Waalaikumsalam, ada apa kemari? Tumben. Lihatlah wajahnya, bahkan tersenyum saja tidak. Sudah bagus aku mau menengoknya kemari. Bukannya terima kasih malah ketus sekali sikapnya. Gak apa-apa, ma, mau main aja. Jawab Mas Reza sambil merangkul bahu Yuda. Apa katanya? Main aja. Kejauhan main kesini,
mana di tengah kebun lagi. Kalau gak terpaksa aku mana mau diajak kemari. Lebaran pun aku kemari pada hari keempat. Itu pun dipaksa terus oleh Mas Reza. Rumah yang jauh perut Yuda sakit. Yuda memegang perutnya. Mungkin itu karena tergoncang sepanjang perjalanan menuju kemari tadi. Ya sudah, kita masuk yuk. Eyang tadi ada buat donat, kamu pasti suka. Mama langsung meraih tangan Yuda dan mengajaknya naik ke rumah panggung milik Mama. Sedari tadi Mama tidak menyapaku sama sekali, dasar mertua sombong. Kami masuk ke rumah sederhana milik Mama, rumah ini tak berubah dari pertama kami menikah hingga kini. Kami duduk di ruang tamu. Mama berjalan ke dapur menyiapkan donat buatannya dan juga minuman. Aku masih duduk di ruang tamu dengan Mas Reza. Mas, harus dapat pinjamannya, jangan enggak. Rumah kita taruhannya paham kamu. Ya sabar, dek. Kita baru sampai gak mungkin langsung ngomong mau pinjam uang. Pokoknya jangan lama-lama di sini, aku pengap. Listrik gak ada. Di tengah kebun begini banyak nyamuk. Betah banget lagi yang tinggal di sini gak mau. Kamu beli pulang kok kalau kamu gak betah. Tanpa ku sadari Mama sudah muncul di ruang tamu sambil membawa dua cangkir teh di nampan. Goblok, kenapa aku tak mendengar suara langkah kakinya ya? Eh Ma, gak kok Ma, gak apa-apa. Aku mulai salah tingkah. Apalagi raut wajah Mama sudah berubah dingin. Dari dulu memang Mama tidak suka denganku. Entah apa penyebabnya aku tak tahu. Padahal aku sempurna. Bagus kalau tidak apa-apa. Reza, cepat katakan ada apa? Tidak mungkin tidak ada apa-apa jika sampai istri kamu yang sombong ini mau diajak kemari hari biasa. Dasar tidak punya cermin, sendirinya sombong malah menuduh orang. Mas Reza menundukkan kepalanya menatap lantai. Aku semakin geram dengan Mas Reza. Bukannya ini kesempatan bagus untuk menjawab pertanyaan Mama, dia malah diam bagas patung. Ada perlu apa kamu kemari? Mama mengulang pertanyaannya. Eyang, kenapa donatnya gak ada toppingnya? Yuda gak suka. Yuda menarik baju Mama menanyakan perihal donat polos buatan Mama mertuaku. Aku hanya tersenyum melihat gemasnya anakku. Sini nak sama Mama. Aku melambaikan tanganku pada Yuda yang masih berdiri di dekat Mama. Yuda, kalau orang tua lagi bicara, Yuda gak boleh ganggu. Yuda main di luar dulu ya. Ujar ibu pada Yuda. Gak mau. Yuda maunya yang ada coklatnya. Donat ini gak enak. Yuda melemparkan donat di tangannya ke lantai. Yuda, gak boleh gitu, ini makanan. Mama berteriak. Inilah akibatnya jika terlalu memanjakan anak, dia jadi gak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mama kembali berteriak, kali ini pandangannya jatuh ke arahku. Kamu itu didik anak yang benar, Yani. Masih kecil sudah ngelawan dan kayak gitu. Ajarkan yang benar. Anak kok masih kecil udah kurna hajar. Semakin didiamkan, semakin merajalela perkataan Mama pada Yuda. Selaku mamanya aku tentu tak terima. Ma, jangan dibentak kayak gitu dong Yudanya. Mama saja yang salah bikin donat kok polos. Mas Reza memelotot senmatanya padaku. Biarlah dia kesal, siapa suruh memarahi anak orang. Oh, dasar menantu gak tahu diri. Emang dasar gak dipakai otak kamu itu ya? Anak kurang ajar begini terus saja dibelah.